Sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau ya, keadaan rusun yang ada di sini. Jadi apa kami mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan terkait apa pemukiman yang ada di sini ya. Kita ingin melihat kondisinya secara langsung. Sekalian bagi susu apa itu aja. Mas, setelah ini ya. Kemana mas? Habis ini kemana mas? Habis ini ya alhamdulillah saya mendapatkan waktu untuk bisa sowan dan silaturahmi dengan Bapak Wakil Presiden ya. Terus di Jakarta sampai kapan? Sekali lagi saya kalau cuti nggak bisa lama-lama, harus segera kembali ke Solo untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Jadi malam ini pulang ke Solo mas? Tadi mas ketemu berapa toko siapa aja setelah Pak Maruf sudah dari minggu lalu udah tapi tertutup. Gongnya memang di hari ini ketemu dengan Pak Wakil. Mas, tadi mas bilang enggak, nanti bukan cuma Jakarta Utara, semua tempat akan kami sambangi. Semua tempat yang banyak masalah, yang banyak kemiskinannya pasti akan kami sambangi, akan kami pantau, akan kami evaluasi, akan kami dengarkan juga keluhan-keluhan. Mas tadi bilang perlu pelantikan akan belanja masalah pasti apa? Pasti di Jakarta saja tidak, atau di luar Solo semua tempat. Rencananya kampanye pada waktu debat saya sering mengutarakan pentingnya pemerataan pembangunan. Jadi berusukannya bukan hanya di Jakarta aja nanti ya. Nanti akan keliling Indonesia juga. Pasti harus. Kenapa hari ini pakai meja putih? Hah? Kenapa hari ini? Ya enggak apa-apa. Ya, lembaran baru aja putih-putih ya. Mas Gibran ini ada di ya, ini masih kita pikirkan skema-skema terbaik biar sekali lagi tepat sasaran, menunya baik, proses logistik distribusinya baik, nanti segera kita apa pastikan akan seperti apa. Segera kita pastikan ya setelah ini ya. Hari ini kemana lagi mas? Hari ini bukan berpisah, bagi tugas bukan berpisah, bagi tugas. Ke PKB juga mas, hari ini.